Oke, selamat pagi. Nama saya Ida Rasmadi. Saya adalah seorang penulis musik, juga saya adalah seorang dosen di salah satu universitas di Kota Bandung. Terkait program atau kegiatan dari FBK, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, maka dengan ini saya mengajukan tema kegiatan tentang penulisan buku biografi dari salah satu maestro musik di Indonesia, yaitu Hari Rusli. Ini ya, Hari Rusli. Kenapa menurut saya Hari Rusli itu sudah sangat layak untuk dibuatkan buku biografinya? Karena pertama, kita tahu karya-karya musik Hari Rusli itu mendobrak pada masanya, seperti lewat album Gang of Philosophy, kemudian album Ken Arok, dan juga album Titik Api, di mana kita bisa melihat kemampuan Hari Rusli dalam meleburkan elemen-elemen musik barat, musik rock, musik progresif, dengan elemen-elemen musik tradisional, gamelan, dan sebagainya. Saya pikir pembuatan buku biografi ini sangat penting buat generasi saat ini, karena kita bisa mengetahui bagaimana inovasi-inovasi dan eksperimen yang dilakukan oleh Hari Rusli itu begitu punya peranan sangat penting bagi lanskap industri musik di Indonesia. Album-albumnya itu bahkan bisa dibilang revolusioner terdepan pada masanya. Selain itu, penulisan buku ini ingin mendokumentasikan atau merekam gagasan-gagasan dan inovasi-inovasi pemikiran dari Hari Rusli ini ya. Jadi menurut saya sih sudah sangat penting gagasan, pemikiran, konsep-konsep bagaimana almarhum Hari Rusli itu bisa mendobrak lewat karya-karya musiknya, dari mulai eksperimental musik, musik teater, dan kemudian juga musik perpaduan tradisional dan barat gitu. Jadi menurut saya sih lewat fasilitasi bidang kebudayaan ini, menurut saya sih sudah sangat layak banget kita bisa melihat bahwa gagasan dan inovasi-inovasi Hari Rusli ini didokumentasikan lewat sebuah buku, lewat penelitian yang intens, lewat buku cetak, karena belum ada, saat ini masih belum ada buku terkait konsep kreatif dan dobrakan-dobrakan inovasi yang dilakukan oleh Hari Rusli. Maka untuk itu, di program fasilitasi bidang kebudayaan ini, saya ingin mengajukan ide untuk penulisan buku biografi Hari Rusli, salah satu maestro musik di Indonesia. Terima kasih.